Calon Presiden Ganjar Pranowo memuji kerukunan dan toleransi beragama yang ada di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hal itu dikatakan Ganjar saat bersilaturahmi dan berdialog dengan ulama beserta tokoh masyarakat di kantor Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTT, Jalan Soekarno, Kupang, Jumat, 1 Desember 2023. Menurut Ganjar, angka toleransi di setiap provinsi di Indonesia semakin naik setiap harinya. Karena itulah, Ganjar menegaskan komitmennya untuk tetap merawat toleransi di semua wilayah Indonesia, caranya dengan melibatkan semua pihak. Nusantara Jaya. Tetapi sampai hari ini coba uang yang kamu dikirim ini akan dikatakan sekolah dokter, bangun sekolah segala macam, itu tidak mati dulu. Aduh.